Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan akhir zaman Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan program Tuntunan Akhir Zaman, dan kali ini tema yang akan saya sampaikan berjudul Hakikat Manusia Menurut Al-Quran. Manusia ini adalah satu makhluk yang diciptakan Allah, punya ciri khas tertentu, punya satu keistimewaan yang memang itu tidak diberikan Allah kepada makhluk selain manusia. Sehingga di Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan beberapa hakikat manusia di dalam Al-Quran. Hal ini perlu disampaikan karena kita sebagai manusia diciptakan Allah, punya sunnatullah, punya karakter yang membedakan, yang membezakan antara manusia dengan yang lainnya. Ada empat hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka bagaimana hakikat kita sebagai manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, hakikat manusia dalam Al-Quran itu dijelaskan, kita disebut dengan Al-Bashar. Apa yang disebut dengan manusia sebagai Al-Bashar? Al-Bashar adalah kita sebagai manusia, karena kita adalah makhluk biologis. Maka Nabi Adam alaihissalam disebut dengan Abul Bashar. Abul Bashar artinya adalah bapaknya manusia yang memang Nabi Adam alaihissalam juga adalah manusia yang secara sunnatullah adalah makhluk biologis. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Ketika Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ketika diinformasikan oleh Allah bahwa dia akan mengandung seorang anak, akan di dalam rahimnya akan ada seorang bayi yang akan kelak menjadi orang hebat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka Maryam alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Maryam alaihissalam berkata, bagaimana Tuhanku, aku akan punya seorang anak sedangkan aku memang belum pernah disentuh oleh manusia manapun. Maka ada istilah al-bashar, sehingga kita adalah makhluk biologis. Kita bisa lihat bagaimana kepribadian, bagaimana keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sebagai makhluk bashariyah, beliau dan kita semuanya makhluk biologis, kita butuh pernikahan, adanya keluarga, adanya istri dan anak. Ini adalah membuktikan bahwa kita semuanya adalah makhluk biologis. Sehingga ketika kita pahami sebagai makhluk biologis, Islam mengatur kita hidup sebagai makhluk biologis antara lelaki dengan perempuan saling mencintai. Itu menjadi hal yang sunnatullah karena kita adalah makhluk biologis. Maka Islam memberikan satu konsep yang dijelaskan dalam hukum Islam atau fikih yang lebih pasnya atau lebih konkretnya, bagaimana diatur dengan bab pernikahan. Sehingga bagaimana kita sebagai makhluk biologis, tapi ketika menyalurkan nafsu biologis kita juga harus sesuai dengan agama Islam. Artinya apa? Bahwa kita satu sisi sebagai makhluk biologis, dan ingat bahwa kita sebagai makhluk biologis juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk biologis butuh makan, butuh minum. Maka Islam memberikan penjelasan dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberikan konsep memilih makanan yang baik, memilih makanan yang sesuai dengan Al-Quran, yaitu ciri khasnya halal dan bergizi. Ini menjadi satu pedoman penting, bahwa lagi-lagi Al-Quran menjadi satu pedoman dalam hidup kita dan mengatur keberadaan kita sebagai makhluk biologis. Kita butuh makan dan minum, ini menjadi satu hal terpenting dalam hidup. Maka oleh karena itu, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inilah hakikat manusia, kita diciptakan Allah sebagai makhluk biologis. Artinya apa? Memang secara sunnatullah kita diberikan wewenang, kita diberikan hak bagaimana untuk melampiaskan biologis kita, tapi dengan catatan-catatan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, ketika kita diciptakan sebagai makhluk biologis, butuh makan dan minum, maka makan dan minum harus sesuai dengan Al-Quran. Kita adalah makhluk biologis, butuh pernikahan, butuh keluarga. Islam mengatur itu dalam bab pernikahan. Dan hal-hal lainnya yang berkaitan kita sebagai makhluk biologis. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita paham bahwa Nabi Muhammad juga adalah makhluk yang disebut dengan makhluk biologis. Kita harus kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ingat, antara kita sebagai makhluk biologis dengan hamba Allah jangan sampai terpisah. Inilah yang menjadi hal penting, artinya matching antara kita sebagai hamba Allah dengan kita sebagai makhluk biologis. Ada juga orang yang dia selalu mengedepankan kita adalah makhluk biologis, maka dia, seseorang tersebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang memang melanggar daripada Islam. Maka sebenarnya kenapa Islam melarang perzinahan, free sex? Itu karena memang walaupun biologis kita itu senang dengan lawan jenis, tapi bukan berarti disalurkan kepada hal yang tidak benar. Maka supaya benar, nafsu biologis kita tertata sesuai dengan kemauan Islam, dengan ajaran Islam, maka Islam melarang perzinahan dan Islam melanggengkan, Islam menghalalkan yang disebut dengan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan menjadi satu konsep yang dibolehkan atau memperbolehkan kita melampiaskan nafsu biologis kita. Oleh karena itu, inilah menjadi hakikat manusia kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan Al-Bashar, karena kita adalah makhluk biologis. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan Allah sebagai makhluk biologis, yaitu dengan Al-Bashar. Demikianlah pembahasan segmen kali ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini.